Dharma Putra adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, yang beranggotakan 7 orang antara lain Rakuti, Rasemi, Ratanca, Raweteng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dharma Putra disebut sebagai pengalasan Wineh Suka, yang artinya pegawai istimewa yang disayangi Raja. Mereka dikisahkan diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328. Namun sepeninggal Raden Wijaya, 7 orang tersebut semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Raja Kedua yaitu Jayanegara.